Sore kawan-kawan, ya saat ini kita baru saja meninggalkan pelabuhan Ghana tadi. Baru saja kita meninggalkan pelabuhan Ghana dan kita akan menuju lagi ke tempat kerja. Now speed 11. Yes. Because we need to gain more. Because after we arrive there, we'll show. If we can use more. Just you need 7 knot or 7.3. 7.3. Okay. So, what our plug now? Huh? It's okay. Steering, they use hydraulic 68, ah? Steering. 32. Yes. Thank you.
hanya laut yang dilihat tiap hari. Ya, sampai jumpa bulan depan. Inilah kapal kerja. Mataharinya itu. Kawan-kawan, ya saat ini kita baru saja meninggalkan pelabuhan Ghana tadi. Baru saja kita meninggalkan pelabuhan Ghana dan kita akan menuju lagi ke tempat kerja setelah beberapa hari kita melakukan maintenance. Kita sekarang menuju ke tempat kerja atau ke pengoboran minyak lagi. Dan rencana besok jam 6 pagi sudah tiba. Dan akan kembali lagi bulan depan awal-awal. Ya, kita lihat laut begitu tenang. Coba kita lihat lautnya begitu tenang. Lihat laut begitu tenang, bersahabat, angin sepoi-sepoi, kapal di sana. Jadi beginilah pekerjaan sehari-hari, santai. Kalau ada kerusakan, tapi kalau ada perbaikan, tentunya kita akan tanpa mengenal waktu. Mudah-mudahan cuaca tetap seperti ini sampai besok, supaya kita juga bisa istirahat tidur. Jadi ombak itu bukan masalah buat pelaut. Memang kita tidak bisa prediksi ombaknya besar apa kecil. Ya, kita inilah risiko pekerjaan yang harus kita jalani. Ya, sebulan lagi kita cuti. Sebulan lagi kita cuti karena kerja di sini hanya 2 bulan kerja, 2 bulan off. Jadi enggak lama ya, kawan-kawan. Ya, pinginnya si mancing. Dan kita dijauhkan juga dari para perampok Somalia atau Nigeria, biasanya berkeliaran di Afrika. Ya, terima kasih kawan-kawan. Selamat sahur yang sahur di sana, dan selamat menjalankan ibadah puasa buat kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sudah subscribe. Inilah keadaan kita saat ini. Ya, sampai jumpa kawan-kawan. Jadi kapal ini sudah otomatis, tidak perlu lagi kemudinya diputar ke kiri, putar ke kanan.
Bahkan perwira jaga pun santai nih, main handphone aja. Ya di radar juga, coba kita lihat di sini di radar. Di radar juga sudah kita bisa lihat. Ya. Jadi aman, terkendali. Oh. Mantap. Tidak perlu pakai kemudi.